Macam mana kita nak tahu fi'il mudhari'? Apa maksudnya mudhari'? Sedang menyaksi, sedang berlaku, akan berlaku dan sentiasa berlaku. Ha. Baik, kita kena tengok fi'il mudhari' pertama sikit, dia ada huruf mudhari'ah ni, Anita ni. Anita lagi okey, baik. Dia panggil huruf mudhari'ah. Dulu pak cik tak terang ni. Ingat. Tak tahu. Tak tahu. Al-mudara'ah. Iaitu al-hurufu al-mudara'atu. Maksudnya bahasa Melayu apa? Huruf-huruf mudara'ah. Huruf-huruf mudara'ah. Huruf mudara'ah ada apa? Empat. Anita tu ingat tu. Alif, Nun, Ya, Ta. Macam mana kita nak tahu dia fi'il mudhari'? Pertama sekali, depan dia ada mesti huruf mudhari'ah. Okay. Dia tak ada alif, dia mesti nun, tak ada nun, mesti ya, tak ada ya, mesti ta. Yeah. Baik. Kalau macam ni, yang kedua, yang kita tengok tadi, hukum-hukum tadi, yang kedua mesti baris, mati. Nampak? Ada mahiri tak? Ada. Kemudian, huruf di hujung dah mesti baris? Atas. Depan. Huruf ni tanya Allah Ustaz.